Iya, semua pasti udah. Saya cuma jadi nggak selesai-selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang Eti. Tiga belas tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Tapi saya juga bingung. Kalau saya bicara atau saya menjawab apa yang sudah dilontarkan dari pihak sana, saya bukan orang yang suka gibah. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah. Bukan orang yang suka menggunjing. Saya insya Allah semuanya saya lakukan tulus. Saya selama ini diam aja. Saya di belakang pernah ngurus dia sakit. Hanya Allah yang tahu apa yang saya lakukan untuk dia. Tapi sejauh ini itikad baik dari Kak Anggi sendiri seperti apa sih terhadap kakak sendiri dan keluarga mungkin? Masih ada komunikasi atau ya, sampai saat ini? Komunikasinya seperti apa? Tidak ada. Tidak ada komunikasi. Kasihan ibu saya ini. Ibu saya kalau dihina terus saya gak kalau saya kepada mantu nggak nganggap sebagai mantu, sebagai anak juga nggak ada pilih-pilih. Waktu sakit pertama sakit ya, saya sempat gotong dia, gotong dengan kakaknya yang namanya Indri. Itu pertama sekali. Dan waktu kejadian itu kalau nggak salah Agustus. Nah, kita terus jenguk terus ke sana. Ini juga, ini pas saya, dia tangannya menadahkan muntahnya dari Anggi itu. Adik saya Ari juga, eh? Ya semua keluarga saya ikut bantulah. Termasuk waktu Anggi kena COVID itu. Sampai dokter bilang, Pak, pakai masker ya Pak. Istri bapaknya udah terpapar di UGD itu. Saya bilang sama dokter, ini istri saya dok. Saya buka masker saya cium dia, saya bilang. Kalau memang sudah kehendak Allah,
saya harus kena COVID. Saya ikhlas. Tapi Allah belum berkehendak waktu itu, alhamdulillah saya. Tapi dokter takut. Bapak kenapa lepas masker, Pak? Saya mau cium istri saya tanpa masker, sebenarnya. Kak, maaf sebelumnya, ini kan dari Zoom, dari pengacaranya tadi bilang sudah berpisah sejak tahun lalu. Jadi kalau misalnya gue sedikit jelaskan, pengacaranya lalu, itu ya? Nah, tadinya bermusuhan sama Anggi. Waktu Anggi kena kasus sekolah praktek, saya mengenalkan pengacara itu, minta tolong mas saya, tolong mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya, saya bilang, kamu itu sahabat saya, teman saya, apa cuma membela yang bayar? Saya bilang gitu. Dan Anggi waktu itu bilang, kalau misalnya mau pisah, mau baik-baik, mau ini, saya bilang, sampai saya dibilang acting, saya bukan acting, gak ada yang mau orang sakit, Mbak. Ya siapa sih ada yang mau sakit, Mbak, ya kan? Ya dibilangnya katanya sakitnya acting, tapi kurang actingnya katanya. Kita nggak pernah ada komentar yang jelek loh terhadap Anggi. Selama ini diem aja. Cuman saya bilang udah sabar deh, udah sabar. Kita minta aja sama Allah, semoga dibukakan hatinya. Itu kan saya bilang. Saya menghibur aja. Karena kan saya, kalau misalnya tambah sakit. Saya tidak pernah bilangkan dia. Tapi saya sebenarnya bukan saja dari tahun lalu aja. Adik saya juga hari tahu. Saya sebenarnya sudah seperti setrikaan bolak-balik sini. Cuma saya diam. Dulu pernah pakai apa sih? Kantong sampah. Iya, berkali-kali diusir sama Anggi. Jadi baju-baju itu kan bukannya dimasukin ke koper, tadi dimasukin ke tempat keresek sampah. Jadi kan saya sebagai ibunya juga sedih dong loh, ke anak saya sampai kayak begini gitu. Jadi nggak lama 10 hari dia telepon, terus dia sempat datang juga ke sini, nengokin. Jadi saya sih udah sebenarnya terserah deh, mau ini bukan sekali ini ya yang diusir itu, sudah berkali-kali ini diusir. Saya bilang mentang-mentang, ya kita nih orang gak punya. Mas Ferry kan gak punya apa-apa. Tapi jangan dong, sebagai kepala rumah tangga, jangan terlalu diinjek-injek gitu. Harga diri dia mau kemana. Makanya kemarin bukannya, aduh, gak tahu dia udah gak bisa ngomong kayak juga. Saya sih gak mau ngejelek-jelekin lah. Kayak intinya sih masalah rumah tangganya Mas Ferry, kita dari pihak keluarga tidak ada yang mau ikut campur ya. Sekarang ini kan kita kembalikan semua ke Mas Ferry-nya ya kan. Nah, pada akhirnya kan yang seperti saya sampaikan kemarin ya kan, biar nanti Mas Ferry-nya akan klarifikasi gitu. Jadi saya juga dengar berita-berita yang tidak sebenarnya yang terjadi. Saya bilang kan saya tidak mau menyampaikan dulu ke Mas Ferry, karena kan dengan kondisi yang saat ini yang masih tidak memungkinkan untuk berpikir berat gitu ya kan, Mbak ya. Boleh gak sih dimatiin dulu semua di speaker? Dimatiin dulu sebentar, boleh gak? Ya? Bentar aja. Ada gak trigger? Keributan atau apa? Karena kan kita tahu tahun lalu pernah aku juga wawancara Mas Ferry kan di respon. Iya. Waktu itu sedang ngurus sang istri yang sakit. Tiap malam. Tiap malam dari Angginya sendiri nggak ada yang mau iya, nemenin. Nah, padahal dia sempat sakit kan, saya bilang, Pak, gantian deh yang jaga gitu. Kadang-kadang saya bilang, iya, udah deh suruh pulang waktu dia. Waktu kena COVID juga, saya minta kakak tertuanya sama adiknya datang. Kesulitan Saroso nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau sama sekali. Cuma saya yang ini. Mungkin tadi yang soal isu orang ketiga mungkin. Alhamdulillah gak ada. Iya.
Ya, saya tahu mungkin orang tiganya nggak tahu ibu saya kali. Nggak ada sih. Bu, tadi kalau kalau memang mau ada orang ketiga ya dari dulu aja. Tapi mungkin kalau boleh tahu apa sih Mas Fer mungkin kira-kira gitu triggernya yang membuat akhirnya semuanya menjadi seperti ini gitu. Allah walam suama, saya nggak mau terlalu jauh, takutnya nanti takut salah. Takut salah nanti, takutnya saya juga jatuhnya jadi ghibah, jatuhnya jadi fitnah, jatuhnya jadi ya. Cuma ya itu aja, saya ya sudah, kalau memang ini udah kehendak Allah, jalan yang terbaik, ya saya hanya bisa jalani aja. Ibu juga tadi, Ibu Mas Ferry bilang tadi Ibu sering diteror, sering dihina-hina, mungkin dengan seperti apa Ibu menghinanya? Ya itu, dibilang urus ibu kamu yang sudah tua, katanya biar kamu tidur sama ibu kamu. Ya saya tidur sama anak ya nggak masalah, mau sampai setua apapun, namanya ibu sama anak. Urus katanya tuh orang tua kamu, katanya yang sudah tua, sudah lansia, sebentar lagi juga pikun gitu. Itu ada WA-nya. Saya bilang nggak apa-apa, Pei. Saya mau terima aja, mau dibilang apapun, memang saya sudah tua. Mau dibilang apa? Masa mau dibilang muda? Saya tetap tua. Tapi saya nggak masalah, saya biarin. Saya nggak masukin di hati ya. Nggak apa-apalah, mungkin dia kan lagi sakit, nggak masalah. Mungkin dia lagi sensitif gitu. Aja. Ya saya serahin aja sama Allah, nggak apa-apa. Mungkin nanti Allah yang akan balas. Saya sih nggak mau gimana-gimana. Saya pernah waktu sebelum Mas Ferry kesini, saya bilang, Pei, saya mau nengokin Anggi gimana ya? Jangan dulu, sekarang, katanya dia nggak mau lagi ditengok gitu. Berkali-kali. Nah, waktu Lebaran saya bilang, kita kesana deh silaturahmi. Dia udah duluan, kamu nggak usah kesini, saudara-saudara aku udah mau nerima kamu, katanya. Nggak mau nerima. Oh, nggak mau. Tidak mau bahas ini, jangan. Sudah nggak mau nerima. Ya udah, mau biarin aja. Udah. Tapi mungkin selama 13 tahun itu seperti itu, apa mungkin seperti apa tadi? Atau akhir-akhir ini? Atau mungkin dari akhir-akhir ini? Udah lama. Udah lama sih, udah sering. Mas, setelah adanya gugatan dari Mas Ferry sendiri, seperti apa Mas? Ketika adanya gugatan cerai sendiri? Iya, gak apa-apa. Cuma, saya juga bilang tadi yang pengacaranya, kamu itu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kenal sama Hanggi. Dia bilang, saya yang baik-baikin, saya yang mendamaikan. Saya seperti ditusuk dari belakang aja, dia bilang. Jadi kamu itu sifatnya seperti itu, saya bilang. Jadi apa artinya selama ini yang kayaknya buat dia persahabatan nggak ada gitu. Tapi Mas Fer sendiri ingin mempertahankan rumah tangga atau seperti apa? Ya, saya insya Allah saya jalanin apa yang memang sudah menjadi kehendak Allah aja. Mungkin satu lagi, tapi kan sangat ironis sekali tadi ketika preskon itu ada pertanyaan dukungan dari keluarga Anggi sendiri gitu terhadap perceraian ini seperti apa, gitu supportnya apa mensupport apa tidak mensupport, tapi sangat mensupport seperti itu, kan ironis sekali ya. Harusnya kan ada media seperti itu, tapi dari keluarga Kak Ferry sendiri seperti apa sih maunya, harapannya seperti itu? Kalau keluarganya dia udah seperti itu ya biarin aja. Mungkin ya saya juga nggak tahu ya, sebaik apapun saya mungkin di mata mereka salah aja gitu. Seperti yang saya tadi bilang, wallahu a'lam bishawab aja. Saya tidak mau apa ya, iya termasuk adiknya lah gitu. Adiknya itu punya urusan dulu ditipu sama orang, saya yang beresin masalahnya. Ratusan juta saya yang cari kemana-mana, tapi gak ada artinya buat mereka itu semua. Ya mungkin memang udah jalan hidup saya ini, gak apa-apa saya ditinggalkan sama orang, tapi insya Allah saya cuma minta satu, Allah tidak meninggalkan saya. Amin. Insya Allah.
tapi berarti bisa dikatakan selama ini hubungan dengan keluarga sini dan keluarga sana baik-baik aja gitu ya mas? Ya begitulah. Gak ada masalah. Sampai akhirnya mungkin sakit kemarin atau mungkin gimana tuh mas Fei? Ya tadi sebenarnya mungkin momennya aja ya. Lagi dua-duanya seperti keadaan seperti ini. Tapi tadi saya bilang, saya ini udah kayak serikan aja sebenarnya. Itu aja ya. Mas Ferry, boleh sedikit kondisi kesehatan Mas Ferry sampai saat ini seperti apa? Iya, belum ada progres ya. Saya pengen banget sehat lagi, Mbak. Cuma kendalanya sekarang juga mau berobat, COVID lagi tinggi. Tapi saya tetap ikhtiar, saya minta sama Allah kan, yang Maha menyembuhkan ya. Cuma saya nggak pernah sakit saya buat acting apa segala macam. Sedih saya kayak gitu di belakang.